السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بعلوم العلماء والأولياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat guru kita semua Ahmad Tajuddin, yang kami hormati Ketua DKM beserta jajaran, Bapak Moderator yang saya banggakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Jami Jamaatul Amaliyah yang insya Allah Allah muliakan, amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kita berada di Ahad Subuh, pengajian yang biasa rutin dilakukan di masjid ini. Kembali saya hanya membacakan saja dari kitab Nasihatul Ibad, nasihat-nasihat bagi para hamba. Kenapa saya bilang begitu? Karena sampai hari ini pun kita masih tetap berusaha dan belajar untuk mengikuti jejak langkah para ulama. Karena tidak ada satu orang pun hari ini yang berhasil bisa seperti apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu, yakni para sufi, para ulama-ulama khusus, khawasil khos seperti zaman dahulu. Namun beliau dan mereka-mereka itu menuliskan buah-buah pikirannya dan diambil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Umar Al-Jawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasihatul Ibad ini. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamsuna, maqalah yang ke-50. An Abil Faid, dari Abil Faid Dinus Dinuni Al-Misri, dari Dinun Al-Misri. Wasmuhu Sauban bin Ibrahim. Dinun Al-Misri ini seorang sufi terkenal di Mesir. Biasa dalam kitab klasik mah disebutin asalnya Al-Misri berarti Mesir. Lamun di Sunda Al-Misri berarti Misra. Mun ieu Misri berarti Mesir. Orang-orang Sunda, orang Nurutan Al-Misri disebutnya dari Misra. Misri, Misra, Mesir. Lamun Al-Karawangi kepantes, Al-Bakasi perang pantes, yang sesuai Al-Madani Madinah. Ulah maksa kentui kudu sarwa yang bangga. Al-Pangkalani, aku di Pangkalan kepantes. Yang gesweh orang mah biasa weh. Wakil Al-Faid bin Ibrahim, dan dikatakan oleh Faid bin Ibrahim, wa abuhu kana nawbiyan ilallah, dan bapaknya adalah orang yang sering kembali kepada Allah. Maksudnya sering tobat, deureun-deureun tobat. Nah, anu ditobatin teh naon? Jelma tobat lamun boga salah, apa teu boga salah. Orang kalau tobat punya salah tuh enggak punya salah, Pak. Orang kalau punya salah tobat itu mah biasa kelas kita. Orang enggak punya salah tobat itu yang luar biasa. Kenapa? Karena merasakan dirinya salah, dirinya kurang. Naon nu kurangna teh ngamanfaatkeun anu aya di pasian ku Gusti Allah. Umurna, ilmuna, rizkina. Wa huwa auhadu waqtihi ilman. Dan dia adalah satu-satunya yang waktunya ilman digunakan untuk ilmu. Wa waro'an, dan waro'. Wa halan, dan tingkahnya, wa adaban, dan adabnya. Wa kana rajulan, dan dia dan beliau adalah rajulan, seorang laki-laki, nahifan, yang kurus badannya, ta'luhu
umrotun yang kemerah-merahan mukanya, laisa bi abyadul lihyati, dan jenggotnya tidak putih, dan tidak putih jenggotnya. Tufiya sanata 45 wa mi'atin, wafat pada tahun 245. Dunnun al-Misri mengatakan begitu. Dia adalah orang yang satu-satunya waktunya sibuk untuk ilmu, tidak pernah berkata kecuali darinya ilmu. Warote hati-hati karena barang mubah. Mubahi hati-hati kemenuh haram, kemenuh makruh, kemenuh haram. Wahalan wa adaban, dan tingkahnya itu memperhatikan sekali adab. Jadi kalau ulama dulu itu yang pertama itu selain ilmu ditinggikan, adab juga ditinggikan. Sekarang mah ilmunya doang, adabnya kurang. Mantap lu ilmu nakara seetik geus protes kiai. Kakara ge ilmu nasapet. Ilmu nakara lulusan SMA protes ada lulusan profesor. Pantes-pantes. Asa pang pinterna. Padahal pinteran profesor ngaranna ge guru besar. Kalau kita belum memahami apa yang disampaikan guru besar, berarti ilmu kita kurang, bukan profesor yang sama. Tuh, kiai atau syekh itu pasti ilmunya lebih tinggi dibanding kita yang nyari ilmu cuma dari ya pulang-pulang seetik-seetik di TV, di media sosial, di Google, dibandingkan jeung nu pasantren 20 tahun. Ayeuna kurang merotes karena kesimpulan keputusan para kiai anu masantren lima. Tak yang salah berarti orang tentu tawadu. Jadi adabna kurang, ilmu nasehati adabna kurangnya. Jadi rada, jadi tumiba kana sombong. Kullu khaifin. Nah, dilanjut. Kullu khaifin min syai'in haribun. Siapa orang yang takut kepada sesuatu, haribun minhu. Dia akan menjauh, kabur darinya. Sesuatu itu. Ai faman khafa min adzabin nar, yaitu barang siapa yang takut dengan azab neraka, amila amalan yubaiduhu minha, maka dia akan beramal amalan yang menjauhkannya dari neraka. Ai orang sieun ka neraka, ya pasti orang kudu ngajauhan, kudu beramal, amal anu ngajauhkeun orang di neraka. Lamun orang resep kana, lamun orang sieun kana neraka, tapi orang resep migawe anu ngadeukeutkeun orang kana neraka. Ah, ieu khawatir. Wa kullu raghibin fi syai'in talibun lahu. Dan setiap orang yang suka terhadap sesuatu, talibun lahu, maka dia mencari sesuatu itu. Salat subuh teh berjamaah di masjid Hoream, tapi eta teh amalan anu surga resep pisan. Ya. Maka lamun orang maksakeun ka dia berarti orang resep ka surga. Aifaman rabiba fil jannati, yaitu barang siapa yang resep ke surga, yang suka ke surga atau suka sesuatu yang ada di surga, amila amalan yuqarribuhu ilaiha, maka ia beramal amal-amalan yang mendekatkannya kepada surga. Infak teh berat, tapi bakalan ngedeketkeun ka surga. Infak sedekah berat, bakal ngedeketkeun ka sedekah ka surga. Sedekah we nuntut ilmu teh berat. Oh, mun ngajaran budak kene mah deuh kamari sore sajelane atuh budak kamari ream lah. Berat itu teh pomo. Sarua eta teh berat.
Tapi yen dengan ilmu teh perintah Allah, lain perintah DKE, lain perintah Imaroh. Ya mah perintah Allah disunatkeun ku Kanjeng Nabi. Datang we ka masjid, bae diungna di sisi oge, nyarande kana tiang, bae nuntun oge ge. Yang penting aya kene dina hiji majelis. Diitung ku malaikat, malaikat kenyatet, lumpan urang teh. Aya dina riungan majelis ilmu, alhamdulillah. Itu sederhana. Nah, itu. Jadi amal-amalan ahli surga urang ikuti supaya deket ka surga. Mun urang teresep ka neraka, urang jauhan amalan neraka. Amalan neraka, naon amalan neraka? Babalikanana. Ya. Babalikanana amalan neraka. Wa kullu anisin billahi mustauhisun, dan setiap orang yang tentrem, adem, betah di jalan Allah, mustauhisun bil khalqi, maka dia enggak betah sama makhluk. Jadi lamun ngobrol jeung jelema teh tengeunah lah, napa teuing ngobrol mah sok ujung-ujungna teh sok tersep geuningan. Komo diarahkeunana kana politik mah sok nyambung geuning. Yeuh ka dieu, yeuh ka ditu. Jadi loba curiga. Geus we lah. Ah, entah ke mendingan ge zikir we zikir komo di masjid mah geus. Iktikaf, zikir, subhanallah seueurkeun, astagfirullah seueurkeun. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Wa qalatul maqalatul hadiyatul khamsun, maqalah yang ke-51. Qala Dunun al-Misri, berkata Dunun al-Misri radhiyallahu anhu, al-arifu billahi ta'ala asirun. Orang yang ma'rifat kepada Allah ta'ala asirun, dia akan menjadi budaknya. Ay marbutun bihubbihi, jadi dia akan menjadi pelayan. Bihubbihi, dengan yang dicintainya. Marbut itu bahasa Arabnya, marbut. Wa qalbuhu basirun, dan hatinya itu basirun, itu melihat. Muzayyinun li batinihi, anu menghiasi, yang menghiasi li batinihi, kepada batinnya. Bil muraqabati, dengan muraqabah. Wa li zahirihi bil muhasabah, dan kepada zahirnya itu muhasabah. Wa amaluhu lillahi katsirun, dan amalnya kepada Allah itu banyak. Jadi kalau orang itu sudah makrifat ke Allah, orang memperoleh kelas makrifat. Makrifat, makrifatnya sudah tahapan tinggi dalam tasawuf mah, yaitu kita sudah menyaksikan bahwa Allah teh hadir aya di hareupeun urang. Jadi urang rek maksiat teh era lah ku Gusti Allah. Urang rek mamalasan ibadah era ku Gusti Allah. Urang rek melakukan hal yang tidak berguna itu malu, apalagi anu maksiat. Eta marifat, kelasna marifat. Lamun kelas urang mah kelas naon? Taubat lah, taubat. Dan tasawuf kan ayat 7 tahapan. Pertama teh taubat. Tak tahu bapa yang lain nama orang istighfar, seger istighfar, istighfar teh menyungkan ampun ke Gusti Allah. Nah, si banyak, jangan pernah lepas istighfar. Kanjeng Nabi wayan untuk ayat dosaan istighfar tidak kurang dari 100 kali. Kemarin saya baca teh ya, Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i itu kalau sholat semalam itu 300 rokaat. Ayo orang berarokaat seperti orang masare mengumpulnya. Imam Syafi'i itu kurang diikuti. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu kalau sholat malam 300 rokaat. Bika subuh mulai sholat. Ayo orang sholat karagi 4 rokaat meni asal teh. Orang hebat, orang masak sholat deh. Unan-unan orang ya, sate.
dibandingkan imam-imam imam mazhab maksudnya ya. Wal maqalatu saniyatu wal khamsuna, dan makalah yang ke-52, qala Dunun al-Misri, berkata juga Dunun al-Misri, al-arifu billahi ta'ala, orang yang makrifat kepada Allah ta'ala, wafiyun, itu orang yang melakoni atau mencukupkan aidi ahdillahi ta'ala, yaitu kepada janjina Allah ta'ala. Aidi an ada awamir Allah, yaitu menjalankan melaksanakan perintah-perintah Allah ta'ala. Wa qalbuhu, dan hatinya zakiyun, cerdas, aisyarimun, itu gancang paham. Jadi kalau orang ngomong baru dua kata dia udah paham. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya kepada Allah itu zakiyun, itu bersih. Aisyolifun zaidun fi kulli waktin, yaitu soleh anu tambah-tambah, yang tambah-tambah dalam setiap waktu. Wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Zakiyun san zakiyun beda. Padahal madzal jam zai. Zakiyun cerdas, namun zakiyun bersih. Jadi orang yang ma'rifat mah dia menjalankan semua perintah Allah. Perintah Allah teh naonnya seueur nu dirinci mah. Dibangun tidur sampai tidur lagi banyak sekali perintah Allah. Kita sanggupnya yang mana? Salat ya sanggup. Salat sunat sanggup. Sunat rawatib sanggup. Puasa sanggup. Sedekah sanggup. Itu dilaksanakan terus konsisten. Maka orang yang biasanya seperti itu hatinya itu cerdas. Itu cepat paham. Biasanya ada banyak orang soleh itu kalau orang datang ke rumahnya itu dia tahu nih orangnya bagaimana. Itu hatinya itu cerdas, bersih. Dan amalnya itu bersih. Dalam setiap waktu itu nambah terus. Jadi ayat perwujudan manusia teh rugi cenah. Cek Gusti Allah wal asri. Innal insana lafi khusril. Sesungguhnya manusia teh aya dina karugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi anu terugi iman, anu nambah iman, terus-terusan nambah iman dari waktu ke waktu, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, nambah terus iman. Wa amilus sholihati, dan amalnya nambah, nama solehnya. Illa ladzina amanu wa amilus sholihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabri, dan bertambah saudaranya. Tawasau bil haqqi teh saling menasihati, saling menasihati dengan orang lain. Tambah saudaranya. Jadi kalau orang setiap hari ya tambah imannya, tambah amalnya, tambah saudaranya, itulah orang yang tidak merugi. Nah, kalau kita imannya kurang atau tetap, amalnya kurang atau tetap, itu masih termasuk rugi. Kemudian dulur rata nambah, itu termasuk rugi. Entah orang kudu nambah duduluran. Duduluran dalam bahasa Indonesia nata. Persaudaraan. Mantak, ada persaudaraan di Indonesia mah ditambahan duduluran teh lain cenah unggul dulur seagama tapi sabangsa satanah air sareng sadunia nyaeta dulur sakamanusaha. Mung sakitu tos. Saya kira itu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang doa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.
ta'ala kepada sahabat dan Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.